Okay, hello guys. So, selamat kembali ke dalam channel dan studio. Alright, so hari ni kita ada unboxing belum? Okay, so kita buka dulu. Dan baru kita borak. Alright. Aduh, sekejap sikit lagi. Malah nak koyak terus je kan. Takut kan tercalar dekat album ke apa kan. Kan payah. Aduh. Alright, so aku ada Izza Bahra suara. Okay, so kita tengok dulu lah. Alright, so dia ada CD je. Alright, kejap eh. So ni cover depan. Alright. Okay. Ni CD dia. And ni dalam ni lah. Sorry, belakang ni lah. Okay, belakang dia dia biasa dia punya tema dia. Kemudian tracklist. Okay. So Izza Bahra suara. Okay, ini ni dia apa ni, production under Mixology. Mixology tu DJ Fast punya. Okay, so Izza Bahra suara dia merupakan debut album Izza Bahra. Okay, pada yang tak kenal Izza Bahra ni sebenarnya dia merupakan salah seorang ahli daripada Salam Muzik. Kemudian dia jadi solo artist lah. Okay, dia release waktu okay, album ni macam tadi aku cakap dia release waktu tadi aku cakap debut album kan. Dia bukan debut album Izza Bahra. Okay, dia release waktu Februari 2017 dengan 8 track dan 31 minit. Okay. So apa yang menarik tentang album ni bagi aku, dia punya arrangement muzik dia lah. Sebab macam yang aku cakap tadi, dia bukan under production, sorry, under record label DJ Fast. So kita dah kenal DJ Fast punya apa kerja kan, hasil kerja. So kita macam lagi kita ada high expectation lah. So bagi aku dia agak menarik sebab bunyi agak catchy, santai, kemudian dia punya lirik tu kita nak senang nak ingat lah. Okay, dengan kemudian dia punya macam itu dari segi dia punya arrangement. Arrangement kan, dia punya lagu lah. Tu kalau korang mendengar lah, dia punya music agak lembut. Agak lembut, agak lembut. Lepas tu dia punya cara nyanyian dia bawa, bawaan emosi tu agak, agak smooth. Kira macam kira dia punya emosi yang dibawa tu betul ikut lagu lah. Tentulah, senang cakap lah. Okay, so apa yang menarik tentang ni, album ni, aku dah dengar lah sebelum ni. Cuma ini baru aku reset lah beli dia punya album. Sebab bagi aku dia album ni menarik sebab dia punya genre tau. Okay, biasanya kalau satu-satu album tu dia biasa akan bawa dua tiga genre yang berlainan ataupun lebih, lebih daripada 2-3. Tapi genre yang cabang-cabang, macam contoh kita bawa punk, genre punk. Kemudian dia akan ambil ada pop punk, pop apa, punk rock. Dan juga macam tu lah, dia circle-circle tu kan. Tapi yang ni, okay, dia bawa pop, balada,
hip hop dan juga reggae. Dan empat empat genre dalam satu album ni. So bagi aku dah agak menarik lah. Satu album lah, satu lagu. Satu lagu mungkin dengan empat empat genre tu. So dah agak menarik. Okay, so dia ada, kalau kau tengok ni punya ni, dia akan ada lagu Kau Yang Ku Nanti. Check ke empat. Kau Yang Ku Nanti ni merupakan sebenarnya dia lagu asal dia merupakan lagu yang popular pada utara tahun 80-an. Penyanyi yang dinyanyikan oleh Datuk Yusni Hamid. Itulah Yusni Hamid. Okay, so dia agak kira macam kalau korang dengar lagu asal dengan lagu yang yang dalam ni, so dia agak, bagi aku dia agak berbeza lah. Dia macam, kalau korang dengar, korang takkan expect lagu yang sama. Sebab dia macam boleh kata nafas baru lah. Contoh lah. Okay, so bagi aku dia punya lagu agak menarik. Macam lagu Cakrawala semua ni, lagu Cakrawala, Imajinasiku, Langkah. Okay, dia punya track last ni Jumpa Lagi featuring dengan Lawanin Gang. Dia aku ni bukan satu track yang kiranya track penting dalam ni lah. Sebab kalau korang dengar dia punya ni, lagu ni macam yang aku cakap tadi, ada dia bawa kira macam fokus empat genre: pop, balada, klasik dan reggae. Okay, tapi kalau korang tengok yang Jumpa Lagi ni, dia punya lagu dia kira fokus utama dia dekat hip hop. Sebab macam korang tengok lagi dia featuring dengan Lawanin Gang. Dia punya main genre lah hip hop kan. So bagi aku itulah kira macam korang dah macam mana cakap, dia walaupun dia hip hop tapi dia punya bunyi tu still Izabara. Faham tak? Sebab macam Izabara kan dengan Salam Muzik kan, Salam Muzik pula dia motor reggae. So bila korang dengar, korang still akan expect itu adalah Izabara. Dia bukan dah Izabara macam baru ke, Izabara apa nak cuba nak tukar elemen muzik ke. Tak, dia macam mana, dia sekadar, bukan sekadar macam mana, aku tak tahu cakap. Tapi Izabara lah, korang akan dapat dengar vibe-vibe dia. Right, so tu je kot nak cakap pasal ni. Sebab check tak banyak kan. Kemudian nak kata besar punya packaging pula, packaging digipack dia tak ada, tak ada apa-apa lain semua. So tak ada nak cakap banyak pasal label ni. Right, so okay, so terima kasih nak habis. Kalau korang apa-apa nak komen kat bawah, korang komen bawah, dia aku baca apa dapat. Aku apa baca, aku reply, aku cubalah hadam korang punya komen ke apa, korang punya minta, korang punya apa suggestion, aku cuba dapatkan. Okay, kalau korang nak request apa-apa album, korang request kat bawah, aku cuba dapatkan. Aku cubalah cari semua dia. Okay, maybe lama sikit lah. Sebab nak jumpa tak susah, nak jumpa payah kan. Alright, so terima kasih sampai habis. So jangan lupa, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you. Alright.